Assalamualaikum. Hai adik-adik, apa khabar? Hari ini mari kita baca buku Bacalah Sayangku, di mana banyak perkataan dan ayat bermula dengan huruf S. Jom kita mula. S besar, S kecil. S esa, S isa, S isa, S I C, S O S O, S U S U. Mari kita bunyikan suku kata. Sa, se, se, si, so, su. Baik, di bawah ini adalah perkataan yang mengandungi dua suku kata. Sekarang mari kita cuba bunyi terus perkataan-perkataan ini. Mari ikut sama-sama. Sa, ma, sama. Sa, tu, satu. So, fa, sofa. Su, gi, sugi. De, sa, desa. Ma, sa, masa. Mari kita baca dengan lebih lancar. Sama, satu. Sofa, sugi. Desa, masa. Baik, adik-adik, tahukah apa maksud sugi? Sugi adalah kayu yang digunakan oleh orang dahulu untuk membersihkan gigi. Desa pula bermakna kampung. Mari kita terus ke pelajaran seterusnya. Jom kita bunyikan terus tiga ayat mudah di bawah ini. Seri ada sudu. Sekali lagi. Seri ada sudu. Baris kedua. Seri ada satu sudu. Kita ulang kembali. Seri ada satu sudu. Ayat yang ketiga. Sudu, seri, sudu baru. Sekali lagi. Sudu, seri, sudu baru. Mari kita ulang baca cerita ini dengan lebih lancar. Satu, dua, mula. Seri ada sudu. Seri ada satu sudu. Sudu, seri, sudu baru. Adik-adik, fahamkah cerita pendek ini? Mari cikgu soal adik-adik. Berapakah sudu yang seri ada?
Ya, jawabannya Seri ada satu sudu. Tahniah adik-adik, jom kita ke pelajaran seterusnya. Lihat gambar yang ada di sini dan mari kita baca perkataan pada gambar di bawah ini. Soya. Soya. Sudu. Sudu. Susu. Susu. Nasi. Nasi. Seterusnya, jom kita baca cerita pendek ini. Cerita ini mengandungi 4 ayat atau 4 baris. Pada baris pertama ada 3 perkataan. 1, 2, 3. Baris kedua atau pada ayat kedua ini ada 4 perkataan. Perkataan pertama, kedua, ketiga, keempat. 4 perkataan. Pada baris ketiga juga mengandungi 4 perkataan. 1, 2, 3, 4. Begitu juga pada ayat terakhir ini, ayat yang keempat mengandungi perkataan sebanyak 4 perkataan. Jadi, dapatkah adik-adik membezakan ayat dan perkataan? Jika ya, bagus. Sekarang, mari kita baca sama-sama ayat mudah ini. Sa, mi, ada, nasi. Sekali lagi. Sami ada nasi. Baris kedua. Nasi Sami jadi basi. Sekali lagi. Nasi Sami jadi basi. Baris ketiga. Sani beri Sami susu. Sekali lagi. Sani beri Sami susu. Baris keempat. Susu itu susu soya. Kita ulang kembali. Susu itu susu soya. Jom mari kita baca bersama-sama daripada awal hingga akhir ayat. Satu, dua, mula. Sami ada nasi. Nasi Sami jadi basi. Sani beri Sami susu. Susu itu susu soya. Tahniah adik-adik kerana telah berjaya ikut bersama cikgu membaca pada hari ini. Baik ya adik-adik, ulang kaji membaca banyak kali ya. Lama-lama adik-adik akan pandai dan lancar membaca. Kita jumpa lagi. Bye.